Lesti Kejora dan Rizky Billar segera mengenalkan anak pertama mereka ke publik. Bayi seberat 2,2 kg itu lahir secara kaisar di Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta. Rizky Billar mengaku khawatir selama proses persalinan. Dia mengatakan sempat tak nafsu makan karena deg-degan. Siap launching Leslar Junior, kata Rizky Billar beberapa saat yang lalu. Pelantun lagu Kejora ini menanyakan perasaan sang suami di detik-detik menyambut anak pertama. Deg-degan gak? Tanya Lesti. Menjawab pertanyaan itu, Rizky Billar pun mengungkapkan bahwa dia sampai tidak nafsu makan. Terus kamu pikir, tadi kakak nggak nafsu makan kenapa? Kata aktor 26 tahun itu kepada sang istri. Lesti Kejora juga mengungkapkan, jika suaminya memang tampak tak bernafsu makan, berbeda dengan dirinya yang tidak mengalami perubahan dalam nafsu makan. Dia nggak makan sampai sekarang. Kalau Dedek mah makan-makan aja, ujar penyanyi dangdut 22 tahun ini. Rizky Billar pun meminta doa agar bayinya bisa dilahirkan dalam kondisi selamat dan sehat. Begitu juga untuk Lesti Kejora yang menjalani operasi kaisar. Doain semoga lancar-lancar semua. Bayi yang dikeluarin lengkap, tidak ada kekurangan sesuatu pun, sehat, dan Dede juga cepat pemulihannya. Gak makan waktu lama supaya bisa beraktivitas kembali, berkarya lagi, kata Rizky Billar. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.